Halo guys, kembali lagi di channel saya. Di dalam video ini saya akan bermain Alicia Rail menggunakan Grisio dengan tingkat kesulitan Finality. Kita langsung mulai aja, let's go. Untuk emblem, disini saya menggunakan emblem yang corruption ini. Lalu untuk buff, di sini saya melawan HOD minion. Lalu untuk sisanya kalian atur saja seperti ini. Di sini untuk Grisio saya sendiri, Grisio saya sudah rank SS. Lalu untuk weapon di sini saya menggunakan Alicent Astra atau weapon signaturnya. Kalau kalian nggak punya Alicent Astra, kalian bisa pakai Hecate. Nah, kalau kalian nggak punya Hecate, kalian bisa pakai weapon apa aja dah yang basic, terserah. Untuk stigmata, di sini saya menggunakan Kezaneset atau stigmata signaturnya gitu. Kalau kalian nggak punya stigmata signaturnya, kalian di sini bisa pakai Alicia TB. Lalu untuk bagian M, kalian bisa pakai Dante M. Kalau kalian nggak punya Dante M, kalian bisa pakai Marco Polo M. Lalu untuk Valk support di sini saya menggunakan SA dan BR. Lalu untuk Elf, di sini saya menggunakan Chingwei aja. Nah, kalau kalian misalnya punya Tesla Zero atau Blade Durandal, kalian bisa pakai aja kedua itu, antara kedua itu. Nah, karena di saya nggak punya, jadi saya pakai ini aja, Jingwei. Untuk sigil, di sini saya pakai sigil Hua. Kalau untuk sigil pendukung, saya pakai sigil Alicia. Jadi biar pas floor 7 bisa dapat 5 sigil. Untuk divine key, kalian atur saja seperti ini. Oke, kita langsung mulai aja, let's go. Oke, untuk pertama ini kita Signet Ego, kita pilih yang Starry Night. Lalu yang kedua kita pilih River Forest. Oke, selanjutnya kalian di sini bisa cari Signet Ego lagi. Nah, di sini saya langsung dapat Signet Ego. Kita langsung mulai aja, let's go. Main Grisio ini mudah deh, jadi kalian cuma perlu B Alt A. Nah, gitu aja. Jadi main Grisio ini gini-gini doang. Nah, sangat mudah main Grisio itu. Lalu untuk Signet selanjutnya kalian pilih yang Cloud Valley. Nah, yang Cloud Valley ini. Nah, selanjutnya kalian bisa cari Hua. Nah, ini ada Hua, kita pakai aja langsung. Very nice. Oke, kalau di sini ada physical bridge, kalian pilih physical bridge. Nah, ini physical bridge, kalian pilih. Nah, kalau udah ada dia ini enak coy. Kita ambil Hua lagi. この絵の具ちゃんと受け取ってね。この絵の具
Kita pilih yang physical, lalu total damage. Di sini kita pilih Hua Core yang kedua. Lalu selanjutnya kalian bisa cari di sini gak usah ego, kita pilih Pardo Felis saja. Di sini kalian pilih yang physical dan ini physical damage. Lalu selanjutnya kita ke toko Felis. Sebelum masuk ke toko Felis, kalian pakai sigilnya Ellie dulu. Nah, di sini udah keganti jadi Signet Ego. Selanjutnya kita baru ganti sigilnya. Di sini kita bisa ambil apa ya? Oke, di sini agak ada sigil Grisio. Lalu di sini ada Pardo Felis. Bagus, bagus. Ini kita upgrade aja physical bridge sisanya. Nah, sampai habis. Lalu di sini kita ganti ke sigil Grisio, lalu untuk yang ini kita pilih ke sigil Grisio juga. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Udah nggak ada yang perlu diatur lagi, kita langsung let's go aja ke Signet Ego. Koko. Mita koto no nade. Kono enogu. Chanto uketotte ne. Oke, sisa 1 detik nyaris saja. Di sini langsung pilih aja dua-duanya sampai habis. Dah. Di sini kita ke Signet Grisio aja.
Di sini kita utamakan yang ulti, lalu cari si signet crystal lagi. Oke, di sini dapat signet crystal lagi, nice. Yang skill wipe dulu aja. Lalu di sini kita pakai signet yang kedua, signet Grisio yang kedua. Di sini kita langsung masuk ke toko Felis aja. Di sini kalian cari signet Pardo Felis dulu ya. Di sini kita ubah dulu ke jadi ini. Mana ya? Oke, ini dia. Jadi di sini kita refresh dulu sampai dapat signet Pardo Felis. Nah, di sini udah dapat signetnya Pardo Felis. Lalu kita di sini ubah lagi ke signet Grisio. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini kita cari aja. Oke, di sini ada signet enhance-nya Grisio. Kita beli aja. Lalu kalau bisa kita cari lagi, kita cari signet-nya Aponia. Nah, di sini ada signet Aponia. Bagus, bagus, nice. Nah, di sini sisanya kalian upgrade aja ini yang physical bridge. Oke, nice. Lalu sudah, kita langsung masuk ke signetnya Pardo Felis saja. Let's go. Pakai aja skillnya. Nice. Di sini kita pilih yang ini. Lalu kalau ada total damage kalian ambil aja total damage. Di sini nggak ada total damage, ya udah tidak, pilih yang ini aja. Di sini kita dapat
Signet Core-nya Pardovelis. Oke, udah bagus. Kita lah pilih ini aja. Grisio lagi. Langsung kalian aktifin aja. Cepet banget. Di sini kita pilih Signet Grisio lagi. Kita utamain yang perfect dots dulu aja. Karena dirasa ini kurang bagus, kalian pilih ini aja. Dan di sini kita ntar cari signetnya Aponia ya. Semoga aja ada signet Aponia. Where are you? Oke, di sini nggak ada signet Aponia. Kita coba ganti sigilnya dulu. Mari kita ganti signetnya. Jadi sigilnya Aponia, nah yang ini. Nah, kita coba refresh lagi. Oke, nggak ada. Kalau gitu kita pakai cara terakhir. Jadi di sini kita ubah dulu ke Grisio. Ke Grisio lagi. Dari Grisio ini kita ubah ke sigilnya Eden. Lalu untuk yang ini kita pakai yang Homeless. Nah, Homeless udah. Lalu di sini kita coba lagi 3 kali lagi. Sampai dapat signetnya Aponia. Belum dapat. Yo dong, signet Aponia. Nah, di sini kita dapat signetnya Aponia. Bagus, bagus, bagus. Nah, selanjutnya kita upgrade. Di sini kita cari dulu. Ini beli aja nggak apa-apa. Kita cari signetnya Aponia. Mana ya? Oke, ini ada signetnya Aponia. Nice, oke, kita beli satu. Lalu sisanya kita upgrade aja. Upgrade yang ini aja deh. Tuh, ah, yang ini juga. Nah, udah habis. Kita langsung ke signetnya Aponia aja. Let's go. Koko, mita koto no nai e no naka no sekai, kirei da kara. この絵の具ちゃんと受け取ってね。
あなただけの旋律を奏でるのよ。 Di sini kita pilih yang ini, dapatkan 70 ini. Lalu untuk selanjutnya kita pilih yang ini aja. Lalu untuk Aponia ini kita pakai Aponia core yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke toko Felix lagi. Di sini kalian upgrade aja deh yang sisa-sisanya ini, upgrade yang bagus. Yang ini bagus, kita upgrade aja. Nah, udah habis, kita langsung aja ngelawan bosnya, ngelawan HOD. Let's go. あなたの姿を私に見せて。 Push, hampir aja. Oke, di sini untuk boss Flame Chaser kalian bisa pilih mau ngelawan Mobius atau ngelawan Kalpas. Tapi di sini saya akan ngelawan Kalpas aja, biar agak susah dikit. Kalau mau yang lebih mudah, kalian bisa lawan Mobius aja. Jangan lari-lari lah. これが力になるといいわ、友よ。 Boom. Oke, udah selesai. Mudah. Pakai Grisha ini mudah banget. Jadi di sini saya menyelesaikannya dalam waktu 10 menitan. Untuk Signet list kalian bisa lihat di sini. Di sini saya menggunakan Hua. Hua cukup 4 aja. Ini udah bagus banget. Lalu di sini untuk
Signet Aponia juga udah cukup, udah sampai segini aja udah cukup. Sebenarnya bisa nambah satu lagi yang enhance-nya, ambil enhance yang elemental atau physical bridge gitu yang ada yang satunya. Kalau untuk Signet Ego di sini udah dapat 55-nya, ini bagus banget. Tapi sebenarnya kalian untuk yang Azure Wine ini sebenarnya enggak harus banget. Tapi kalau mau ambil aja lebih bagus sih. Di sini untuk Signet Grisio-nya di sini udah banyak sih, udah lengkap. Mungkin enhance-nya kalian bisa ambil yang satu lagi, ini kurang satu enhance-nya. Untuk Pardo Files juga ini udah cukup. Udah sampai segini aja, udah cukup. Oke, itulah sekian video saya bermain Elysia Realm menggunakan Grisio. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa di like dan subscribe. Sekian, terima kasih.